مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى ومن سار على نهجه فقد اكتفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله اللهم انا نسالك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجزاء الحسن hasna idza syi'ta sahla rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du Para pemirsa yang berbahagia alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan lahir batin insyaallah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini Di antaranya adalah Tolabul Ilmi Syar'i i". Pada kesempatan ini mudah-mudahan Apa yang kita curahkan semuanya Dari kitab roa'il Bayan Karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni Yaitu kitab pada pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 106 sampai 108 yang berjudul An-Nasxu fil Qur'an adakah revisi dalam syariat Islam di dalam Al-Qur'an? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw mithliha. Alam ta'lam ta alam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kami membatalkan dari satu ayat ataupun kami lupakan Di antara ayat tersebut kecuali pasti kami akan datangkan ayat yang serupa ataupun yang lebih baik darinya. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah itu terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Alam taalam anallah lahumul walad. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kerajaan langit dan bumi wa ma lakum min dunillahi mi wali nasir dan tidaklah bagi kalian di sisi Allah ada pemimpin pelindung dan penolong ayat 108 am turi itu na antas alu rasulakum apakah kalian ingin bertanya kepada rasul kalian kama suilamu samin qabl sebagaimana Nabi Musa ditanyakan sebelum itu, "Wahai tabatil kufra iman, Dan barangsiapa yang mengganti kekufuran dengan keimanan, maka dia pasti mendapatkan kesesatan, tersesat dari jalan yang lurus. Para pemirsa yang berbahagia, ada, ada beberapa pembahasan di dalam ayat ini. Sebelumnya mari kita artikan dulu bahwa nasakh itu ada beberapa arti ya dalam pendekatan secara bahasa. Nasakh itu secara bahasa bisa bermakna leizalah, artinya adalah menghilangkan. Yang kedua bisa bermakna anakal. An atau memindahkan. Yang ketiga bisa bermakna tampil atau mengganti. Dan yang keempat bisa bermakna tahwil atau merubah. Sedangkan definisi atau pengertian secara syari ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya yang cukup simpel, cukup singkat dan mudah kita pahami adalah bahwa An-naskhu huwa raf'ul hukmi syar'i bi dalilin mutaakhir. Yang dimaksud an-naskh itu adalah menghilangkan hukum syariat dengan dalil syar'i yang datangnya lebih mutakhir lebih datang berikutnya. Para pemirsa yang berbahagia. Jadi di dalam memahami teks-teks baik itu Al-Quran atau As-Sunnah ini kadang-kadang kita memper, menemukan semacam ata'arut atau kontradiksi seolah-olah ada pertentangan di antara teks baik itu antara ayat Al-Quran dengan ayat yang lain atau antara ayat Al-Quran dengan hadis atau antara satu hadis dengan hadis yang lain Nah, dalam hal ini sebenarnya kulun min indillah. Ya, semuanya itu datang dari Allah. Ma fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada satu pun yang datang dari Allah itu ada pertentangannya. Kalaupun terlihat seolah-olah ada kontradiktif di antara masing-masing itu bisa jadi karena teksnya itu wa sorih, ya, belum jelas, belum secara eksplisit bisa jadi karena memang keterbatasan akal kita. Kalau antara nasun sorif wa aklun sohih itu tidak mungkin akan terjadi pertentangan. Apabila teksnya itu jelas, memiliki makna yang bisa difahami ya, yang dohir, sementara akal kita itu juga akal yang sehat, bukan akal yang sakit, bukan didominasi oleh hawa nafsu misalnya, maka itu akan bertemu ya, dua unsur itu atau dua sisi antara nas yang soreh dan teks yang ataupun akal yang sehat itu. Nah, kalaupun terjadi ata'arut atau kontradiktif di antara nusus syariah, teks-teks syari', ya, teks -teks syari maka dalam hal ini para ulama usul fikih membuat semacam panduan, tahapan-tahapan. Ya, yang pertama, mereka melakukan langkah yang disebut al-jam'u wa taufiq. Artinya adalah memadukan antara ayat-ayat ataupun teks yang seolah-olah kontradiktif itu dipadukan. Ya, misalnya ayat yang terkait dengan masalah wasiat. Intaraka khairunil wasiatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal Kalau kita kaum muslimin ini meninggal dan meninggalkan harta yang banyak, maka ndaklah memberikan wasiat kepada dua orang ibu bapak ataupun sanak kerabat. Sementara ayat yang lainnya membicarakan tentang pembagian yang sudah jelas ya bagi ahli waris. Sedangkan al-walidah ini itu termasuk dari ahli waris. Ada yang memahami antara teks ini dengan pemahaman yang nasih mensuh. artinya ada yang direvisi. Artinya yang diperlakukan adalah bahwa untuk Bapak Ibu termasuk dari ahli waris, sehingga dia mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh war ah, oleh si mayat itu dengan skema warisan. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan itu harus dipenuhi kewajiban. Di antaranya yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah. Itu diambilkan dari situ. Kemudian, yang kedua adalah pembayaran hutang-hutangnya harus dilunasi dulu. Kalau ada sisanya, maka yang ketiga adalah wasiatnya, baru yang keempat adalah warisannya. Ini itu tahapan-tahapannya, ya. Nah, bagaimana cara mempertemukan antara orang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan bapak ibu? Apakah bapak ibunya ini mendapatkan warisan atau wasiat maka yang lebih kuat adalah bapak ibunya termasuk ahli waris maka dia mendapatkan harta warisan dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris dalam arti dikatakan innallaha a'ta kulli haqqin haqqah fala sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang itu haknya maka tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris ada yang berpendapat seperti itu, ada juga yang berpendapat memadukannya itu adalah dengan cara pada posisi ketika orang tua itu dalam keadaan yang non-Muslim. Kalau orang tua yang non-Muslim itu tidak bisa mendapatkan warisan dari anak yang Muslim, karena salah satu penghalang orang mendapatkan warisan adalah istilah "fudain" (perbedaan agama), maka caranya supaya dia mendapatkan dan bisa menikmati ya dalam tanda kutip harta yang ditinggalkan oleh anaknya maka dialokasikanlah dengan skema wasiat itu inilah dinamika perbedaan diantara ulama bukan dalam rangka supaya kita bingung bukan tapi justru ini sebagai langkah-langkah solusi alternatif bahwa Islam itu adalah agama yang murunah yang fleksibel yang tidak kaku ya yang dalam menyelesaikan masalah itu dengan general ya dengan cara yang sangat solutif ya yang terbaik untuk umatnya bukan hanya untuk umat Islam tapi rahmatan lil alamin rahmat untuk seluruh manusia ini itu langkah yang pertama kalau tidak bisa maka dengan langkah tarjih yaitu dengan Jalan menguatkan salah satu dalil yang sepertinya itu adalah kontradiktif ya. Karena ada di antara kalau di antara ayat pasti semuanya e, mutawatir ya, pasti sohih semuanya ayat Al Quran itu. Kalau di antara sunnah, di antara hadis, ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang ahad. Kalau mutawatir itu semuanya jelas sohih. Apabila perawinya banyak, maka pasti secara derajat hukumnya suhi. Sedangkan yang hadis ahad inilah, ada yang ditolak, ada yang diterima. Yang diterima adalah hadis yang suhi dan hasan. Sementara yang ditolak itu adalah hadis do'if. Nah, kalau itu hadisnya suhi, maka lebih didahulukan daripada hadis yang hasan, lebih kita ambil daripada hadis yang do'if. Jadi itulah tarjih ya, yang mana kalau secara kelembagaan organisasi dalam hal mentarjih itu misalnya contoh ada Ormas Muhammadiyah, ada memiliki majelis tarjih misalnya kemudian ada Ormas NU NO yang punya Bahtul Masail, nah ini dalam rangka untuk mencari titik temu dari masalah-masalah yang sepertinya kontradiktif di dalam kehidupan sehari-hari itu dicari titik temunya dengan cara yang kedua adalah atarjih. At cara yang ketiga kalau tidak ketemu, tidak bisa dipadukan, tidak bisa ditarjih, dikuatkan salah satu di antara sekian banyak dalil, maka cara yang ketiga adalah dengan nasiq wal mansuh Mencari latar belakang sejarah ya. Dicari tentang e, sababun nuzul kalau itu ayat, sababul wurud kalau itu adalah hadis. Kemudian masa redaksi dari ayat ataupun hadis itu kapan bagi ayat yang sebelumnya turun ketika kontradiktif maka dihapus oleh ayat yang sesudahnya diturunkan bagi ayat yang sebelumnya itu sepertinya kurang relevan maka dinasihkan direvisi oleh ayat yang sesudahnya nah, seperti itulah dinamikanya jadi persoalan nasih wal masuk ini hal yang penting untuk kita ketahui bersama supaya jangan sampai kita salah dalam bersikap di dalam menghadapi teks-teks Al-Quran ataupun hadis itu. Kalau tidak kita ketemukan langkah mempertemukan, memadukan antara sekian banyak nusus, teks-teks ayat ataupun hadis, kemudian tidak kita temukan bagaimana tarjihnya, tidak kita temukan dalam hal nasih wal masuh, maka tawakuf, abstain ya, kita tidak bersikap. Nah, inilah langkah-langkah yang disebutkan oleh para ulama usul yang sekali lagi ini untuk memudahkan kita semuanya ya, bukan untuk mempersulit. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, ada makna ijmali yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad Ali As-Subuni yang terkait dengan surat Al-Baqarah 106-108 tadi ya. Yaqulullahu jalla sana'u ma ma'nahu Allah Ta'ala berfirman yang maknanya adalah mana nansakh min ayatin Tidaklah Ma min hukmin min hukmi ayatin Tidaklah kami ganti dari hukum ayat Fanurayiruhu sehingga kami rubah Au natruku tabtilahu Atau kami tinggalkan pergantiannya Fanukirruhu bihalihi Sehingga kami tetapkan pada keadaannya kecuali khairin lakum minha kecuali kami akan datangkan sesuatu yang lebih baik darinya wahai orang-orang beriman fil ajil au al ajil baik itu pada kondisi yang saat ini kondisi yang segera ataupun kondisi yang akan datang imma bi bisa jadi dengan menghilangkan masyakoh, sesuatu yang berat dari kalian, au ajri lakum atau dengan menambahkan pahala bagi kalian, menambahkan ganjaran bagi kalian, au bimisliha atau kita dantangkan dengan sesuatu yang serupa dengannya filfa itahil ibad terkait dengan faidah manfaat untuk hamba-hambanya. Alam ta'lamu ayuhan nas anna Allah alimun hakimun qadir. Tidakkah kalian tahu wahai manusia? Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana, maha perkuasa. La yastur minhu illa kullu khairin wa ihsan. Tidaklah terlahir darinya, tidaklah datang dari Allah. Kecuali sesuatu yang baik, yang terbaik untuk seluruh hambanya. Wa annahu Telah, waala shar'ah hadithi al-hanifiyah, an al wal Dan Allah Taala memberikan, menurunkan agama ini, agama tauhid ini, agama yang penuh dengan kemuliaan ataupun dengan toleransi, agama Islam ini, kecuali dalam rangka untuk menghilangkan pelenggu dari hamba-hambanya, menghilangkan rasa berat bagi hamba-hambanya jadi Allah itu rahman rahim sangat kasih dan sayang kepada hambanya maka kita harus selalu ya, kalaupun misalnya ada cobaan ataupun ada bala ya, kita terima fitnah kita terima sekian banyak ujian yang kita terima yang mungkin dalam pandangan kita kok berat sekali ya maka kita yakin bahwa kita mampu untuk untuk mikul cobaan ini. Karena Allah tidak mungkin membebani kepada kita di luar kemampuan kita. La nafsan itu. Termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan masalah hukum-hukum agama. Ini memiliki prinsip al-yusru wal-murunah. Mudah dan fleksibel. Ada rukhsah, ya, ada keringanan, di samping ada azimah. Ya. Kita dimudahkan untuk pada saat musafir atau saat sakit tidak berpuasa, itu adalah ruksah. Kita bisa mengkosor sholat, itu adalah ruksah. Sekian banyak keringanan dalam syariat Islam. <tuh> Jangan sekali-kali kalian menyangka bahwa pergantian terhadap hukum-hukum agama itu dikarenakan karena ketidakmampuan au jahlin fil masalah atau karena Allah tidak mengetahui tentang kemaslahatan hambanya. Tidak boleh bersuudzon seperti itu ya. Wa inna ma yarji'u ila ibad. Perubahannya, pergantiannya itu kembali kepada manfaat, maslahat kepada manusia. Fahuwal malik al-mutasarrif fi syu'unil khalqi. Allah adalah raja, pemilik seluruh alam ini, yang mengetahui mengalokasikan, mengalokasikan seluruh urusan hamba-hambanya ini. Yahkumu bima sya'a. Allah menghukumi menurut kehendaknya. Wa ya'muru bima Allah memerintahkan mengikuti kehendaknya. Wa yubaddilu wa ahkam hasba ma Allah mengganti, menghapuskan hukum-hukum sesuai dengan yang dia inginkan. Wa ma lakum ayyuhan nas siwallahu waliyyun yar asyunakum tidak adalah bagi kalian selain Allah taala yang bisa menjadi pemimpin pelindung kalian yang bisa mengatur urusan kalian tidak ada lain kecuali Allah taala aw yansurukum tidak ada penolong selain Allah taala fala tas fala bi janganlah kalian percaya kepada selain Allah wala ta'tamidu ta illa alaihi jangan bergantung kecuali kepada Allah Fahuwa ni'man nasir wal Allah adalah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung bagi kita Kemudian ayat yang 107 Makna secara umum adalah Aturi tun ayuhal mu'minun Apakah kalian menginginkan wahai orang-orang beriman Antas alu rasulakum Bertanya atau meminta kepada rasul kalian Nadhiru ma sa'ala qawmi Musa min qablu seperti yang diminta oleh umatnya Nabi Musa sebelumnya. Kita tahu umatnya Nabi Musa adalah kaum Bani Israel. Yang mana mereka ini banyak maunya, banyak permintaannya kepada Nabi Musa. Banyak sekali tuntutan mereka. Sehingga kalian nanti kalau yang itu kalian lakukan, kalian akan tersesat. Sebagaimana? Kaum Bani Israel itu tersesat. numit lakum dan uh, menjadi seperti kalian wayaku numis luku misal Yahudi jadi permisalan kalian seperti permisalan orang-orang Yahudi aladina sa alunabi Yahum taanutan mereka bertanya kepada nabinya itu dalam rangka untuk mempersulit dan untuk takabur ya menolak kebenaran cerita tentang mereka minta kriteria sapi betina yang diperintahkan supaya untuk disembelih supaya bisa menjadi solusi siapa yang membunuh di antara Bani Israel itu yang melakukan pembunuhan bisa mengungkap kejahatan itu kan perintahnya supaya Bani Israel menyembelih sapi betina kalau pada saat awal mereka menerima perintah itu langsung mencari sapi betina manapun kriteria manapun itu diterima oleh Allah Ta'ala dan itu bisa menjadi solusi. Tapi semakin mereka bertanya, semakin mereka sulit untuk mendapatkan sapi itu. Jadi mereka bertanya bukan untuk tabayyur ditiru oleh umat sekarang ini yang harus kita waspadai. Ya. Mereka menghindari syariat itu dengan cara-cara yang licik. Fakolu, misalnya mereka mengatakan airun Allah wajar tunjukkan wahai Musa Allah kepada kami secara terang-terangan. Kami ingin melihat Allah secara langsung. Nah, jadi mereka mencari atau meminta sesuatu yang tidak logis, yang tidak masuk akal, yang itu di luar ya kemampuan manusia. Mereka juga mengatakan ijalana ilahan kamalahum alihaya Musa, tolong jadikan untuk kita Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Nah, ini permintaan-permintaan yang tidak layak untuk dilakukan oleh kaum muslimin kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalimat ija'allana ilahan kamalhum aliha itu pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika pulang dari sebuah peperangan mereka mau istirahat ya kemudian di tengah jalan para sahabat ini melihat orang-orang musyrikin ya orang-orang kafir itu punya tempat khusus yaitu sebuah pohon dijadikan sebagai tambatan cantolan senjata mereka. Nah, itu yang disebut Datul Anwat. Para sahabat yang melihat orang-orang kafir musyrikin seperti itu meminta ya Rasulullah, bisa nggak kita dibolehkan ya atau disediakan untuk kita pohon yang bisa kita cantolkan untuk senjata-senjata kita setelah peperangan. Maka para sahabat saat itu tidak mengira ya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang sangat keras. Beliau marah. Allahu Akbar. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW saat itu marah dan mengatakan, Wallahi demi Allah, kalian ini telah meminta kepadaku sebagaimana yang telah diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ija'allana ilahan Lahum Aliah Jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Coba kita perhatikan ya. Yang diminta oleh sahabat ini kan sesuatu yang manusiawi, yang logis, yang masuk akal. Ya. Tetapi dalam perspektif satu zariah, menutup pintu-pintu yang mengarahkan kepada kesyirikan, itu oleh Rasulullah SAW dilarang. Kenapa? Karena kalau dituruti, mereka diberikan tempat khusus untuk menambatkan senjata. Setiap kali habis peperangan ditaruh di situ, kemudian pada saat perang mereka mendapatkan kemenangan, khawatirnya itu para sahabat menisbatkan kemenangannya bukan kepada Allah Ta'ala, tapi dinisbatkan kemenangan. Dia telah mengganti, ya, dia meninggalkan uh, pada jalan yang bengkok para pemirsa yang berbahagia sababun nuzul atau latar belakang historis turunnya ayat ini diantaranya adalah ada sebuah riwayat bahwa orang-orang Yahudi itu berkata kepada Rasulullah SAW ala tu'jibu nali amri Muhammad jadi mereka biasa provokasi ya melakukan tindak provokasi namimah adu domba Tidakkah kalian heran terhadap urusan Muhammad ini? Ya muru ashabahu bi amrin anhu. Dia pernah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya dengan satu perintah, tetapi berikutnya beliau atau dia melarang melarang perintah yang sudah disampaikan itu. Wayak muruhum bi khilafihi. Malah kebalikannya, dia memerintahkan hal yang kebalikannya wa yaum qaulan wa yarji'u anhu Pada satu hari ini dia mengatakan sesuatu, kemudian besoknya lagi mengatakan yang berbeda. Fa ma hadzal Qur'an illa kalamu Muhammad yaquluhu min tilqa'i nafsi. Al-Qur'an ini tidak ada lain kecuali perkataan Muhammad saja. Dia katakan fa zalat maka turunlah ayat ini sebagai bantahan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi itu manansakh min ayatin au nunsiha na bi minha mithliha di ayat ini sebagai bantahan tentang pernyataan orang Yahudi yang tidak benar tuduhan bahwasanya beliau mencela mencela wahyu yuha semua yang dikatakan itu bukan dari hawa nafsunya tapi dari wahyu dari Allah taala riwayat berikutnya Al-Fakhru mengatakan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau berkata inna Abdullah ibn Firah bin Quraisy bersama dengan rombongan dari orang-orang Quraisy fakulu ya Muhammad mereka berkata wahai Muhammad wallahi la nu'min bika hatta taf autaku laka min nakhilin wa inab atau kamu punya kebun-kebun yang sangat banyak kebun kurma dan kebun anggur yang banyak Auyaku tun min zukhruf atau kamu punya rumah dari emas, autar kofif sama atau kamu bisa naik ke langit sana, wala nu min dan kami tidak mengimani kenaikanmu itu hatta tunazil alaina kita Allah sampai engkau maka Allah menurunkan ayat amturi tun antas alu rasulakum kama suilamu samingkomlu itu sebagai bantahan pada mereka tentang permintaan yang aneh-aneh. Jadi orang Quraisy ini meminta yang aneh-aneh kepada beliau dianalogkan dengan permintaan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Ada riwayat lain yang ketiga adalah diceritakan oleh Imam Mujahid bahwasanya orang Quraisy ada orang-orang Quraisy yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, an yaja'ala lahum as mereka minta supaya bukit sofa itu dirubah menjadi emas. Fakola na'am. Maka Nabi mengatakan, baik. kalma kalma'idah. Tetapi apa konsekuensinya? Kasusnya itu seperti hidangan. Li Bani Israel in kafartum. Hidangan yang diberikan kepada Bani Israel. Mereka minta hidangan turun dari langit ya. Di surat Al-Ma'idah ayat 115 itu disebutkan ancaman dari Allah Taala kepada mereka. Jadi Nabi Isa dimintai oleh orang-orang e, kaumnya itu supaya Allah menurunkan hidangan dari langit. Tapi Allah memberikan ancaman kalau Allah ini munaziluha alaikum. Allah berfirman, Aku akan menurunkan hidangan itu untuk kalian. Tetapi ancamannya apa? Fama ba'du minkum kalau ada yang kufur di antara kalian sesudah itu fa inni u'adzibuhu 'adzaban. Aku akan menyiksa kepada dia dengan satu azab la u'adzibu ahada minal alamin yang tidak pernah aku berikan siksaan itu kepada seluruh alam. Akhirnya mereka ketakutan sendiri ya. Jadi mereka tidak berani termasuk orang Quraisy ini Fa'abau warojau, ya, mereka tidak berani minta yang aneh-aneh karena konsekuensinya sangat berat. Baiklah para pemirsa yang berbahagia. Berikutnya ada beberapa catatan ya, lato ifut tafsir dalam ayat-ayat ini. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang masalah nasikh. Nasikh tadi sudah kita sebutkan, bisa kita artikan revisi. Bisa kita artikan penghapusan, atau perubahan di dalam Al-Quran. Jadi Allah menjelaskan masalah nasikh ini dalam Al-Quran dan telah menjelaskan hikmahnya. Hikmahnya adalah al-ityan bima khairunil ibad. Mendatangkan sesuatu yang lebih baik untuk manusia. Nah yang dimaksud al-khairiyah, sesuatu yang baik itu adalah tahtamilu wajah ini. Mencakup dua hal. Yang pertama, ma huwa wa alal bashar minal ahkam, sesuatu yang lebih ringan terhadap manusia berupa hukum-hukum. Yang kedua, ma huwa aslahu linnas, sesuatu yang lebih aslah, yang lebih maslahat, yang lebih manfaat untuk manusia min umuri dunia wa din daripada urusan agama dan urusan dunia. Al-Imam Al-Qurutubi memberikan komentar bahwasanya asani aula syariat yang didatangkan yang lebih maslahat itu lebih layak atau lebih utama untuk dipilih di subhanahu yusarriful mukallaf ala masolihi. karena Allah telah memberikan alokasi hukum-hukum kepada para mukallaf itu berdasarkan kemaslahatan-kemaslahatan la alamah wa ala mahwa akhaf ala tibaihi bukan berdasarkan pendekatan yang ringan Sesuai dengan tabiatnya, sesuatu yang terpilih itu adalah yang aslah, yang paling cocok, yang paling manfaat, bukan semata-mata yang paling ringan. Contoh yang beliau sampaikan adalah seperti penghapusan atau perubahan dari puasa Asyura kepada puasa Ramadan, karena Ashura Saudi Ramadhan pergantian puasa Asyura kepada puasa Ramadan. Wadhalika li khairil ibad. Itu dalam rangka untuk kebaikan bagi manusia. Li'annahu yaksaru, li yakunu aksar sawaban. Karena pahala yang didapatkan dari puasa Ramadan itu lebih banyak. Wa'adhu juz'an. ya, lebih mulia. Lebih wa'adhu mujaza'an ya, ganjarannya juga lebih banyak, lebih mulia. Fatabayana annal murad bil mahu aslah ibad Sehingga lebih. Uh, Jelasnya adalah bahwa yang dimaksud itu adalah yang lebih manfaat, lebih maslahat untuk manusia. Barangkali puasa asyura itu kan hanya satu ya, tanggal 10 Muharram. Jadi memang pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah itu mendapatkan orang-orang Yahudi sudah puasa asyura. Maka beliau bertanya, Mahadaliu mulai di Tasumun, kalian puasa hari apa ini? Maka mereka menjawab, kami puasa untuk memperingati Nabi Musa, Nabi kami dulu diselamatkan dari kejaran Fir'aun ya, di Laut Merah itu. Itu terjadi pada Yaumul Ashura. Kami dalam rangka takzim kami puasa. Maka Nabi menjawab, Nahnu aula Kami lebih layak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka saat itulah orang-orang di Madinah diperintahkan untuk puasa Ashura. Nah, karena supaya memisnelisi dengan orang-orang Yahudi, maka ditambahkanlah dengan tasua itu, tanggal 9 Muharramnya, ya, supaya tidak sama persis dengan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, jadi kalau yang sebelumnya puasa Ashura ini yang diwajibkan, maka digeser hukumnya hanya sunnah saja puasa Ashura, tapi yang wajib itu adalah puasa Ramadan. Ini menurut pendapat Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Kemudian Contoh lain dalam hal penghapusan kewajiban sholat ya, kita tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada kewajiban sholat 50 waktu awalnya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ketika beliau turun dan ketemu Nabi Musa, bagaimana Nabi Muhammad terus dikasih nasihat, akhirnya beliau naik lagi minta keringanan yang akhirnya diturunkan menjadi lima waktu sholat itu ya, dalam rangka uh, untuk memberikan kemudahan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW lima sholat tapi nilainya sangat banyak ya. nilainya tidak kalah dengan 50 waktu sholat itu e, jamaah sekalian rahmatullah berikutnya adalah dalam hal nasikh wal masuk ini masih ada khilafiyah di antara ulama ya apakah memang betul ada revisi atau ada perubahan dalam syariat Islam, dalam Al-Quran atau Sunnah. Ya, kalau jumhur Muslimin, mayoritas kaum Muslimin, ulama kita mengatakan bahwasannya revisi itu ada. Nah, wal masuk itu memang ada dalam syariat Islam, tapi memang catatannya ada itu pada saat periode wahyu ini diturunkan, pada saat masa risalah. Sesudah masa risalah. Sudah stop ya, tidak ada lagi revisi wahyu. Apa kapasitas kita nggak ada ya? Ulama sekarang tidak punya kapasitas untuk merevisi, merubah, mengganti hukum yang sudah dibawa oleh proses Wasallam Tapi kalau masih dalam proses turunnya risalah, yang mana syariat itu punya satu eh, ciri khas ya, tadarus ada fil ahkam, ada tahapan dalam hal pensyariatan. Ya misalnya dalam hal pengharaman khomer itu bertahap. Ya, oh iya. Jadi ada tahapan pengharaman khomer ya, kemudian kewajiban perang itu juga ada tahapan ya. Kemudian kewajiban untuk menutup aurat jilbab itu juga ada tahapan ya. Jadi menurut jumhur ulama bahwa nasakh ini ada dalam hal revisi ini ada dalilnya seperti yang sudah kita baca tadi Al-Baqarah ayat 106 ya itu sudah jelas menunjukkan kemudian surga surat An-Nahl 101 wa idza badalna makan ayat mulu alamu bima ya, itu bisa kita jadikan dasar kemudian secara fakta itu memang ada perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ya Baitul Maqdis kepada Ka'bah itu juga bisa dikategorikan nasakh mal -masuh. Kemudian perubahan idah e, iddah ya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu sebelumnya iddahnya masa menunggunya itu satu tahun. Tapi kemudian direvisi dengan 4 bulan 10 hari. Nah, itu jadi fakta-faktanya ada ya, di dalam ayat Al-Qur'an ataupun dalam hadis juga ada. Hadis misalnya dulu pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada e, para sahabat untuk ziarah kubur. Ya. Kuntu nahi an til kubur ala fazuruha fa innaha maut. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang boleh. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kematian. Nah, sedangkan para pemirsa yang berbahagia, macam-macamnya di antara uh, masuk wal ini jadi ada macam-macamnya ya. Yang pertama naskhu tilawah wal Penghapusan bacaan dan hukum secara sekaligus atau semuanya. Yang kedua, penghapusan bacaan tetapi hukumnya masih. Yang ketiga, penghapusan hukum tetapi bacaannya masih. Yang satu dan dua ini sedikit ya. Yang nomor tiga ini banyak. Contoh, bahwa ada ayat yang terhapus secara tilawatan, tulisannya itu dihapus, kemudian hukumnya juga dihapus, itu terkait dengan masalah hukum susuan. Hukum susuan itu, kalau yang terhapus secara tilawatan wa hukman, dulu, sebagaimana menurut Aisyah, beliau mengatakan, karena ma nazala Qur'an, ada di antara ayat yang turun dari Al-Quran, asyurur rodo'at maklumat yuharimna. Jadi yang bisa menjadikan mahram itu 10 kali susuan. Itu ada dalam Al-Quran menurut Aisyah. Kemudian dihapus oleh hukum hanya lima kali susuan saja. Ayatnya mana nggak nampak. Jadi terhapus secara tulisan dan hukumnya yang 10 susuan tadi ya. Sedangkan contoh yang tersisa ya yang maksudnya yang naskul hukmi wa tilawah yang hilang hukum dan bacaannya itu seperti oh atau kebalikannya ya nas jadi kalau yang tadi contoh hukum dan tilawahnya dihilangkan kalau tilawahnya dihilangkan sedangkan hukumnya tersisa itu adalah hukum rajam bagi uh, orang yang sudah menikah berzina. Menurut sebuah riwayat disampaikan di surat Nur, surat An-Nur dulu ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wasyaikhu asyaikhu wa idza ya farjumuha albatah nakala minallah. Ada kalau ada laki-laki uh, perempuan yang sudah menikah berzina maka rajamlah keduanya itu sekaligus itu adalah sebagai kejahatan dari Allah ya, balasan dari Allah. Allah azizun hakim ya. Kata Umar bin Khattab, laula an yakulannas, kalau aku tidak khawatir orang-orang berkomentar. Zata Umar fi kitabillah, Umar menambahkan dalam Al-Quran, la katab tuha biyadi, aku akan menambahkan itu dengan tanganku sendiri. Karena Umar tahu sebelumnya ini ayat dari bagian surat An-Nur, tapi kemudian dihilangkan, tapi hukumnya masih berlaku. Jadi yang nomor satu, nomor dua ini jarang. Yang ketiga ini yang banyak ya, jadi secara hukum dihilangkan, tapi tilawah teksnya masih ada dalam Al-Quran. Menurut e, Azhar Kashi bahwa ini sejumlah ada di 63 surat. Di antara yang pem, tema pembahasannya ada tentang masalah wasiat, tentang masalah idah, jadi sudah kita singgung. Kemudian e, tentang masalah peperangan, ya, dan sebagainya. Termasuk. Satu ayat yang pernah saya baca beberapa waktu yang lalu ya. Ayat yang sering kita jadikan dasar, dalil pada saat kita khutbah Jum'at. Surat Ali Imran 102. Ya hakotu Ternyata menurut riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat. Ya Allah, kami berat ya Rasulullah. Karena kami harus bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Menurut Bunda Abbas hakutukoti itu adalah anjut karawala yunsa harus diingat selalu nggak boleh dilupakan anjut karawala yukfar disyukuri nggak boleh kita kufuri waan yutoa wala yukso harus kita taati nggak boleh kita maksiat kepadanya terus seperti itu maka para sahabat merasa berat akhirnya apa Allah menurunkan revisinya surat at-Tahorah pun ayat 16 fataku luhah bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi ternyata ittaqullaha <tukutukati> itu mansuh oleh atau 16 ini. Tapi hanya penggalan pertama yang mansuh ya. Adapun penggalan yang kedua, wala ilawa illa muslimun itu masih berlaku ya. Jadi itulah dinamika yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya yang kita baca ya insya Allah semakin kita pelajari semakin kita dalami insya Allah banyak makna yang terkandung di dalamnya kita yakini bahwasanya semua untuk maslahat manusia. Ya, Allah tidak pernah mendolimi kepada kita sama sekali. Allahu alam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan atau masalah yang lainnya, saya persilahkan. Ya, ada pertanyaan. <tuh> Ustaz Islam adalah agama yang datang untuk menghapus perbudakan. Tapi istilah-istilah budak dan praktik perbudakan itu banyak disebut dalam Al-Quran. Pertanyaannya, di zaman modern sekarang, apakah budak itu masih ada, kemudian buat apakah praktik perbudakan masih dibolehkan dalam Islam? Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi, perbudakan itu dulu ada ya dulu terjadi ketika ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan kaum muslimin pada saat dulu ada dalam komando pimpinan ya Rasul sendiri langsung ya. Jadi dulu ada klasifikasi ada yang disebut Darul Islam, ada Darul Kufri ya. Saat itu Madinah adalah Darul Islam, kemudian setelah Fatwa Mekah, itu Mekah sudah menjadi Darul Islam, nah di luar yang masih belum dikuasai oleh kaum Muslimin itu Darul Kufri negeri Kufur ketika ada peperangan antara kaum Muslimin dalam rangka untuk ekspansi orang-orang ya, yang di luar Islam tidak mau menerima Islam tidak mau membayar upeti ya kemudian tidak ada tidak mau terikat perjanjian maka baru langkah terakhir diperangi itu nah ketika terjadi peperangan maka kalau orang-orang Muslim yang menang, ya mereka mendapatkan harta wanimah perampasan dari harta-harta yang mereka bawa di medan perang. Sedangkan tentaranya yang ikut dalam peperangan, kalau menjadi tawanan, kemudian kalau ada wanita-wanita, maka itu menjadi hak orang-orang Muslim yang ikut peperangan. Nanti pembagiannya diserahkan kepada pimpinan rombongan panglimanya situ untuk pembagiannya seperti apa. Nah. Jadi Islam bukan berarti pro ya atau berpihak kepada perbudakan bukan. Tapi justru Islam menghapus perbudakan. Itu sebuah fakta yang ingin dihapuskan. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan memerdekakan budak itu sesuatu yang sangat mulia dan dijadikan sebagian sebagai kafarat. Ya misalnya ya kita dalam tema puasa lah ya bagi orang laki-laki ya yang sudah menikah dia bergaul dengan istrinya pada siang hari Ramadan maka dia harus memerdekakan budak it mukminah memerdekakan budak itu kalau dia punya uang punya kemampuan kalau dia tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut kalau tidak mampu baru memberi makan kepada 60 fakir miskin ya. Supaya apa? Ini kan pertamanya itqorokobah ya. Dan ini tahu kifiah ya Sesuatu yang baku Tidak boleh berubah Pernah terjadi suatu Kasus ya Ada raja di Afrika Seorang raja kan berarti punya Uang banyak ya Itu menggauli Permaisurinya Di siang Ramadan Ya dia khilaf lah ya Terus tanya kepada seorang mufti kalau tidak sama, tidak salah bernama Yahya, Ibnu Yahya Laithi ya. Dia muridnya uh, Imam Malik. Dia bertanya si raja ini apa yang harus aku lakukan? Nah, si mufti ini rupanya punya ijtihad sendiri ya. Kalau ini raja saya kasih hukuman memerdekakan budak, uangnya banyak. Sekarang dia bisa memerdekakan budak, besok dia jimat lagi sama istrinya gitu ya. Nah supaya dia kapok ya, saya kasih fatwa untuk puasa langsung dua bulan berturut-turut supaya kalau besok mau nggak oleh istrinya mikir-mikir ya ini dua bulan saja belum nanti tambah simak lagi tambah dua, dua bulan lagi kan berarti kan empat bulan ya nah keputusan jawaban dari mufti ini ditolak oleh ulama yang lainnya karena apa kafarat untuk e, seperti ini harus berjenjang ya tidak bukan pilihan tapi harus bertahap kalau tidak bisa memberikan budak, baru puasa. Kalau tidak bisa puasa, baru memberi makan. Gak boleh loncat loncatnya. Kecuali kalau nggak mampu semua ya. Pernah terjadi pada zaman Nabi nggak mampu semua. Malah orang ini guys kok sama Rasul ya. Karena dia orang yang lemah, yang sangat miskin tapi e, khilaf seperti itu ya. Jadi Islam justru menghilangkan praktek perbudakan dengan cara sangat e, dianjurkan untuk di, untuk kita semua ya pada saat dulu kalau masih ada yaitu dengan memerdekakan sangat mulia ait korokobah ya memerdekakan Buddha itu sangat dianjurkan dalam Islam nilainya sangat tinggi ada di antara sahabat yang mantan Buddha tapi luar biasa prestasinya Bilal bin ya itu dimerdekakan Abu Bakar juga ada Salman al Farisi itu dulunya Buddha padahal sebelumnya ya panjang lah ceritanya ya tapi karena nasibnya pernah menjadi budak akhirnya dia dimerdekakan ya oleh patungan kaum muslim ini jadi kaum muslimin patungan untuk memerdekakan Salman Al Farisi itu Allah alam bisawab jadi kalau sekarang masihkah ada perbudakan menurut saya sepertinya tidak ada ya karena ya masa dengan peperangan sangat jauh ya Sisa-sisanya kayaknya uh, tidak, tidak ada kecuali kalau ada negara tertentu yang masih terbelakang, misalnya Murtania atau mana ya di Afrika misalnya Allah alam. Tapi sepertinya karena tidak ada sebabnya, akibatnya sedang ada juga sekarang ini yang itu. Allah alam bismawa, itu yang bisa saya jawab. Silakan. Ada lagi? <tuh>, dia, saat. Uh, saat sebelum turun syariat sholat lima waktu. Allah mewajibkan salat tahajud bagi Rasulullah. Pertanyaannya, mengapa cuma diwajibkan bagi Rasulullah saja? Kemudian kedua, apakah tata cara salat yang ada sekarang sama dengan salat-salat -sholat sebelum Rasulullah diutus? Ya. Baik, terima kasih ya. Salat yang diwajibkan hanya lima waktu itu berdasarkan ijma. Ya. Berdasarkan konsensus ijma kesepakatan ulama dan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW dalam masalah agama. Ya. Jadi ijma ini adalah dasar hukum. Setelah Al-Quran, setelah hadith, ya. Maka yang ketika adalah ijma. Ijma ini juga nggak berdiri sendiri. Ketika kaum muslimin berijma, pasti ada dasarnya. Kenapa kita ambilkan dari ijma? Karena kalau secara eksplisit di dalam Al-Quran kan tidak kita temukan kata-kata atau ayat bahwasanya wajib kepada kalian melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam. Kita buka mulai Al-Fatihah mulai Al sampai Anas nggak ketemu ya. Yang secara eksplisit seperti itu yang ada itu misalnya hafidhu ala sholawati wa sholatil misalnya ya yang ada itu aqimu sholat tegakkanlah sholat ya. jadi ayatnya hanya global sementara yang menjelaskan itu adalah hadis. Ya. Hadis ini pun juga tidak menyebutkan secara langsung bahwasanya hanya lima waktu saja yang wajib tapi itu adalah berdasarkan kesimpulan. Hadisnya itu berbunyi yang maknanya khamsu fi yaumin walailah. Ada lima waktu sholat sehari semalam. Yang mana analognya itu yang mandi di sungai sehari semalam lima kali. Apakah masih tersisa kotoran di dalam tubuhnya? Nah, seperti itulah Fungsi sholat lima waktu ini bisa mensucikan jiwa kita, ya, dalam sehari semalam kita sucikan dengan sholat lima waktu. Jadi maksudnya apa? Ini redaksi-redaksi yang sifatnya umum, ya, tapi kemudian diberikan kesimpulan, diambil kesimpulan oleh para ulama dalam ilmu usul fikih itu. Ini kan pentingnya disiplin ilmu usul fikih yang melahirkan hukum fikih itu, ya bahwasanya Allah memerintahkan akimu sholat. Allah memerintahkan perintah untuk sholat. Wa al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu mengandung konsekuensi kewajiban. Perintahnya apa? Berupa sholat. Selama tidak ada korina, tidak ada alasan-alasan yang menyertainya, maka hukum sholat itu menjadi wajib. Nah pertanyaannya kan sholat yang mana kan gitu ya? sholat yang mana yang diwajibkan? Nah itulah kemudian para ulama membuat sebuah kesimpulan ijma bahwasanya yang wajib itu adalah sholat lima waktu dalam sehari semalam. Sedangkan untuk qiyamul lail ya eh ya ayyuhal muzammil kum kumilaila illa qalila misalnya ya. Itu memang diwajibkan kepada Rasulullah SAW pada awal-awal Ya, pada awal-awal Islam ya. Inna Alaika qawlan Jadi kami akan memberikan kepadamu qawlan tsaqila, sebuah perkataan yang berbobot yang berat. Nah, untuk menyiapkan uh, ruhiyah sedemikian rupa itu kan perlu kesiapan ya. Nah, itulah dipentingkan atau dibutuhkannya Kia mulai ini dalam rangka supaya ruhiyahnya itu kuat dan berbobot dan dakwah yang beliau sampaikan itu betul-betul memberikan pengaruh yang kuat kepada orang-orang Quraisy -orang yang saat itu sangat dominan ya memberikan permusuhan kepada beliau. Itu penekanannya kepada beliau dalam rangka untuk mulai ini. Untuk tahajud ya. Wa minal laili fatahajjat bihi Nafi, na Nafila di sini kan bisa kita artikan tatawuan. Jadi Kewajiban itu kepada Rasul hanya pada awal-awal, kemudian tahajud sendiri itu adalah hukumnya untuk kita, itu tidak sampai kepada tataran yang wajib. Ya. Kenapa hanya Rasul ya karena yang mendapatkan taklif ya beban yang berat itu beliau? Beban yang berat itu harus diimbangi dengan kesiapan mental spiritual. Kalau kita umatnya ingin berkutuah kepada beliau silahkan ya, tapi jangan sampai mewajibkan. Kita berazam mengharuskan diri kita untuk setiap malam sholat tahajud khususnya saat bulan Ramadan ini boleh silahkan. Tapi jangan memberikan fatwa kepada yang lain ya. Untuk diri kita silahkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, adapun pelaksanaan yang biasa dilakukan oleh umat sekarang ini sudah sesuai ya. Kalau di luar Ramadan itu saya kira perbedaannya sangat sedikit ya. Tapi kalau dalam Ramadan, sholat tarawih, sholat tahajud ya. Memang dulu Nabi SAW hanya sholat tarawih secara berjamaah tiga malam di masjid. Kemudian setelah itu beliau tidak keluar rumah. Khawatir nanti disimpulkan tarawih itu secara berjamaah hukumnya wajib. Jadi itu ilahnya ya sebabnya. Sehingga pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, beliau melihat para sahabat sholat di Masjid Nabawi sendiri-sendiri kok nggak efektif ya. Akhirnya Umar menyuruh Ubay bin Kaab untuk menjadi imam sholat dan dilakukan sholat terawih dengan berjamaah. Dan Umar mengatakan nikmal bid'ah hadihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah ya. Nikmat yang bid'ah yang baik. Nah itu bid'ah dalam arti bid'ah lugatannya secara bahasa bukan bid'ah secara syar'i ya. Jadi yang dilakukan oleh umat saat ini salat tarawih dengan berjamaah di masjid silahkan. Kalau sekarang waktunya lockdown di rumah juga tidak ada masalah ya. Di masjid pun juga fleksibel mana yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan jamaah. Kalau 11 rakaat total antara tarawih dan witir silahkan. Kalau total 23 silahkan. Tidak ada masalah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan al ibroh leisat bil Standarnya itu bukan jumlah bilangan ya, tapi ya, dengan kualitasnya. Kalau dengan dua tiga bacaannya panjang seperti di Mekah di Masjidil Haram Masjid Nabawi itu paling top ya, bagus. Tapi kalau nggak bisa panjang dipanjangkan rokaatnya boleh. Kalau bisa panjang disedikitkan rokaatnya juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Semuanya baik, yang tidak baik kalau yang nggak sholat tarawih, ya, yang nggak sholat tahajud. Allah alam iswab, saya kira itu, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.